Menyesal kawin, iya surreal. Saya berharap dia sedar dengan kenyataan saya dan ceraikan saya. Demikian luahan istri kepada pelawak Syuk Sahar Farah Saleh menerusi bebenang tweets yang seolah-olah memberi bayangan mengenai keberantakan rumah tangga mereka yang belum berusia setahun. Mengundang pelbagai spekulasi, seorang netizen tampil mendakwa Farah menjadi punca perceraian rumah tangga pelawak itu dengan bekas istri Rosa Sera, seolah-olah mahu menyatakan perkara tersebut sebagai karma untuk perbuatannya sebagai orang ketiga selama ini. Enggan dijadikan bahan fitnah, Farah mempertahankan dirinya dengan bertegas dia bukan penyondol seperti didakwa. Banyak pihak sebaliknya bekas peserta Raja Lawak itu sememangnya kaki perempuan. Saya tak pernah rebut dia dan dia bukan ada saya seorang sahaja. Kalau nak tahu, zaman itu boleh tanya tuan badan sendiri. Allah saksi saya dan dalam keadaan kalangan kawan dia pun tahu tentang perkara ini. Saya juga simpan semua perbualan dia dengan wanita lain. Saya bukan punca Syuk bercerai. Dan saya tak pernah bersuara pasal ni kerana selama ini saya hanya diam, ujarnya. Netizen lain turut menasihati Farah agar mencari punca perubahan suaminya bagi menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun kata Farah, sikap pemarah suaminya menyukarkan mereka mencari jalan keluar daripada setiap permasalahan yang berlaku. Dakwa Farah Syuk lebih percayakan kawan berbanding istri sendiri. Dia lebih percayakan kawan yang melindunginya. Banyak kali saya ajak ke konseling tetapi dia tidak mahu. Berapa ramai ustaz dan nasihatkan dia, baran sangat. Tapi kalau dengan orang lain dia tak macam ni, ujarnya. Meskipun meluahkan kekesalan mendirikan rumah tangga dengan Syuk atau nama sebenarnya Muhammad Syukri Muhammad Sahar, Farah enggan memperincikan punca membuat pendedahan terbuka itu. Hasil pemerhatian, Farah juga memadam hantaran tersebut. Sebelum ini, Syuk mendedahkan dirinya sudah berkahwin kali kedua pada November tahun lalu. Namun mengambil pendekatan mengunci mulut tentang perkawinan dengan Farah itu atas alasan belum masa untuk mengwar-warkan. Terdahulu, nama Farah pernah menjadi bolan hangat apabila didakwa menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Syuk bersama bekas istri. Sebelum bersama Farah, Syuk pernah mendirikan rumah tangga dengan Rosa Sera pada 2015 tetapi bercerai pada 22 Mac 2023. Sekian info, terima kasih.